jarak bibir ke mic kondenser kurang lebih 30 cm, tetapi masih bisa terbaca dengan baik. Cek, satu, cek. Oke teman-teman, ini dia hasilnya sudah kita selesai merakit. Kita akan tes, ini hasil suaranya ya. Sudah saya sambungkan ke power ampli. Ini mikrofon, mikrosensornya. Oke, ini elko, ini resistor, ini baterai 3,7 dan ini soket jack XLR. Oke, tes check sound 1 2 3, check sound 1 2 3, dicoba check sound 1 2 3. Check sound.
Mantap ya, sensitif kawan-kawan. Satu jengkal jarak saya ke mic kondensor, satu jengkal ini. Nah, begini dia hasil suaranya. Check sound 1, 2, 3. Terima kasih sobat YouTube. Sebelumnya saya ucapkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, di like, di share, dan jangan lupa di komen. Mungkin teman-teman mengalami kesulitan saat merakit mic kondensor ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.